buat apa ya, buat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman followers aku di Instagram, karena banyak banget yang tanya aku beli ini di mana, aku bikin itu di mana, rangkanya dari apa. Nah akhirnya aku bikin video kitchen tour ini. Jadi jangan mikir aku bikin video ini untuk pamer atau ya no. Jangan sampai mikir kayak gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan bisa menginspirasi semua. Nah nanti di video kali ini juga aku mau tunjukin gimana caranya aku mempergunakan barang-barang bekas kayak botol bekas, jar bekas, buat jadi penyimpanan di dapur kecil aku. Jadi tonton videonya sampai habis, oke? Ukuran dapurku ini 3x3 meter dengan tinggi sekitar 3,8 meter. Itu udah termasuk area tangga ya. Untuk konsepnya sendiri, aku lebih ke minimalis tapi dengan sentuhan industrial. Buat kitchen setnya sendiri, itu tuh sebenarnya sisa dari bongkaran lemari baju aku waktu sebelum direnovasi. Jadi ada beberapa bagian yang masih bagus. Nah itu sisanya dipakein kitchen set sama meja ini. Nah kurangnya baru aku tambahin kayu multiplex sama dilapis sama HPL. Jadi lumayan kayak baru lagi. Jadi nambahnya juga gak terlalu banyak untuk bikin kitchen setnya. Nah untuk pemilihan warna ini sebenarnya aku udah pilih-pilih warna selain warna hitam putih, tapi gak tahu kenapa, ya mungkin emang karena suka aja kali ya. Udah pilih kemana-mana warna yang beda-beda, tetap aja jatuh pilihannya ke warna hitam putih. Nah untuk netralin warna hitam putih itu, jadi aku lebih banyak pilih sama motif-motif kayunya aku tonjolin, selain juga buat tonjolin dari kesan industrialnya. Nah untuk lantai, ini yang paling banyak ditanyain di Instagram aku. Jadi lantainya ini aku pakai merek Niro Granit. Cuma aku gak tahu kodenya berapa, karena waktu itu tunjuk-tunjuk aja ke kontraktornya. Jadi aku gak tahu itu kode berapa. Nah sekarang aku tunjukin ada apa di balik lemari ini. Ya ini jadi aku simpen bumbu-bumbu masak aku, wajan, minyak goreng di sebelah sini. Kenapa gak pakai tutup lemarinya? Karena pengen gampang aja pas begitu masak tinggal ambil-ambil, kan gak jauh tempatnya dari kompor. Oke, beralih ke lemari penyimpanan. Nah yang selalu tanya di mana tempat aku simpen piring sama mangkok, ini dia di sini nyimpennya. Nah di sini emang isinya gak banyak, karena emang kemarin sebelum pindahan aku bener-bener sortir barang yang kepake sama yang enggak. Yang disimpan di sini yang bener-bener aku pake aja, biar gak numpuk-numpuk gak jelas. Nah kalau di sebelahnya ini tempat aku simpan peralatan baking, teko-teko. Nah di atas tempat simpan wadah dari bahan plastik biar tutupnya rapi. Di sebelahnya lagi tempat aku simpan gelas-gelas, jar, botol-botol plastik, mangkok-mangkok kecil, semuanya aku taruh di situ. Nah yang di sebelahnya adalah ini yang paling berantakan sih kata aku, karena emang buat simpen bumbu-bumbu masak yang di atas kompor, tempatnya di atas kompor buat simpen bumbu masak, jadi berantakan sih lumayan.
Nah, di bawah washing ini karena emang dia lembab, jadi aku nggak pakai inrak buat simpen-simpen panci. Aku taruh di plastik kayak wadah plastik kayak gitu aja. Oke, beralih ke rak yang di sebelah kompor. Jadi aku emang seneng taruh bumbu-bumbu bahan masakan di open shelf kayak gini, karena apa ya, sekalian buat jadi dekorasi di dapur juga kali ya. Nah, botol-botol kayak gini, jadi sengaja aku expose aja sekalian buat dekorasi. Raknya ini dari bahan besi, jadi aku bikin custom, manggil tukang ke rumah. Terus si kayunya juga bukan kayu yang mahal, jadi kayak besi dikasih kayu triplex, udah gitu udah deh dicat kayak gitu. Jatuhnya sih lebih murah ya dibanding kalau kita bikin dari kayu yang bener-bener kayu solid kayak gitu. Nah, wadah-wadah penyimpanannya ini sebenarnya ini tuh bekas kaleng kue yang udah gak kepake, terus aku cat, aku kasihin stiker, jadi cantik lagi. Nah, aku bilang kan ini si kayunya ini dari bahan triplex ya, triplex yang tipis itu loh. Terus aku kasihin stiker. Nah, stikernya ini yang motif kayu, bentuknya kayak begini. Sebenarnya sih ini udah sisa-sisa ya, tinggal sedikit. Nah, ini tuh stikernya udah ada lemnya, jadi gampang banget pakainya. Kita tinggal buka bagian kertasnya, tinggal tempel deh. Ini dia, jadi wadah penyimpanan yang ada di dapur aku ini ada yang dari bahan bekas juga, kayak jar bekas ini dan juga kaleng bekas kue. Jadi tinggal dikasih cat semprot aja bagian luarnya aja ya, nggak usah bagian dalam, karena bagian dalam kan akan dipakai buat makanan. Jadi usahakan bagian luarnya aja yang dicat semprot. Udah gitu ini pakai stiker Scotlight. Jadi dia dijualnya per meter, kalau aku belinya per meter ya, dia udah ada bagian kertas kayak gitu. Jadi nanti tinggal kita bentuk sendiri kayak begini, tinggal tempel ke bagian itunya, dan tinggal dikasih tulisan deh. Aku ini pakai marker pen warna putih. Nah, ini sebenarnya kemarin ada yang nanya, kok nggak kelihatan sih rapi banget kabel-kabel. Nah, ini sebenarnya di bagian ini tuh aku sembunyiin kabel-kabel pakai toples-toples yang ada di dapur penyimpanan itu. Jadi ya kelihatan rapi jadinya. Nah, kemarin juga ada yang tanya di mana tempat aku simpen bawang. Nah, ini dia. Aku simpen bawang-bawangan di sini. Karena emang aku stok nggak pernah banyak, buat beberapa kali pakai aja, terus beli lagi. Lalu kemudian ada juga yang nanya-nanya tentang botol-botol. Itu botol apa sih? Nah, itu sebenarnya botol bekas asip nih. Kalau ibu-ibu kayaknya hafal banget yang menyusui. Ini botol bekas asip. Aku jadiin buat wadah penyimpanan bumbu-bumbu halus aku. Nah, kalaupun mau beli ini botolnya, harganya cuma 1.500. Banyak banget yang jual di marketplace. Nah, kalau jar yang ini bekas apa ya? Kalau nggak salah dulu bekas kue kering kayak gitu yang kecil-kecil. Aku jadiin tempat kayu manis juga. Nah, ini juga yang salah satu yang banyak ditanyain. Jadi rak telur sama rak kentang yang sebelahnya ini aku belinya di Informa. Di Informa ya. Ini dia tentang backsplash aku. Jadi banyak yang ngira backsplash aku ini dari stiker ya, padahal bukan, ini tuh keramik ya. Keramik, dan stutilnya ini dari Alice Kitchen. Nah, ini juga yang banyak ditanyain. Jadi di mana cara aku simpen gas, tabung gas. Jadi tabung gasnya ada di sebelah kompornya.
Nah, kabelnya atau selangnya itu aku kasih lubang di bagian belakang, jadi nyambung ke kompornya ini. Gitu. Nah, untuk kulkasnya ini aku pakai stiker kulkas. Dari mana belinya? Bisa cek Instagram aku ya. Udah banyak aku mention kenapa pilih stiker, karena enak aja bisa diganti-ganti kalau lagi bosen. Jadi gampang juga gantinya. Ya, itu dia kicauan aku. Mudah-mudahan menginspirasi semua yang mau mendekorasi dapurnya biar lebih cantik. Pokoknya kalau misalkan ada barang yang dipakai atau jarang aku pakai, itu yang kita bikin menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat di rumah kita. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.